Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Selamat pagi-pagi, selamat petang-petang, selamat malam-malam. Apa khabar semua? Hari ini kita berada di SMT Sdn Bhd, tempat membaiki dan mengecat badan bas dan lori. Macam tu. So, hari ini kita berkesempatan berjumpa sekali lagi dengan bas ELF 7997 yang dimiliki oleh Kisha Trans Tour. Kalau tak silap Yop, waktu bas ni baru keluar dulu, Yop antara orang yang terawal lah review bas ini. Waktu tu Yop review di Batu Gajah kalau tak silap. So terima kasih kepada owner Bos Prakash waktu tu, sebab sanggup layan peminat bas macam Yop DM dan Legasi Bas Malaysia ini, guys. So, bas ini bermodelkan E138i yang dibuat oleh SKS Bus. So ni dia full view untuk Kisha Trans Tour ELF 7997. So chassis saya tak pasti chassis apa, tapi yang pastinya chassis digunakan adalah chassis SKS Bus, sama ada CG8 ataupun CP11. Nanti saya rujuk semula dengan pakar-pakar bus di Malaysia, guys, supaya kita tidak tersalah memberikan info mengenai Kisha Trans Tour ELF 7997. Okay, so itu dia trademark Your Best Travelling Solution. So bas ini juga digunakan untuk merentas sepadan negara daripada Malaysia ke Singapura ataupun Malaysia ke negara Thailand. So jom kita tengok feature-feature yang ada pada bas ini. Di antaranya adalah Unis R66, rollover strength, or ni satu kata procedure to comfortable air suspension, improved drive line, ultra high capacity space frame luggage, front disc brake, retarder, Euro 3 green engine. Itu dia SKS Bus E138 dash ASC. Corak untuk bas ini tu dia ada burung helang dan ada beberapa ekor burung. Saya pun tak tahu burung apa tu. Di belakang yang berwarna hitam, 1 2 3 4 5 6 7 ekor semuanya, termasuk burung helang. Gambar burung yang terdapat di badan bas ini. Tak ni agak sempit sikit. Tapi bolehlah kita tengok kan. Daripada bahagian belakang ni, bahagian belakang untuk E138 SKS Bus. Ini dia lampu full LED. So bus ni juga menggunakan lampu viral lah. Itu dia lampu mata arah viral. Kalau malam ni memang cantik ni. Okay, so itu ada gambar-gambar ikonik bangunan-bangunan di Malaysia. Ada KLCC, ada KL Tower, ada Sepang, ada Putrajaya, dan ada juga bangunan apa yang saya lupa nama ni, bangunan Sultan Abdul Samad. Okay, so sesiapa yang ingin menggunakan perkhidmatan Kisha Trans Tour, terutamanya di Ipoh Perak, boleh hubungi nombor telefon yang tertera 0125227552 atau 0125101253, ataupun boleh hubungi ataupun fax di nombor 0532047500. Dan ini dia email yang boleh tuan-tuan dan puan-puan hubungi jika ada sebarang pertanyaan mengenai bas Kisha Liner Trans Tour. So bahagian dalaman kita tak dapat nak masuk sebab bahan ni tak ada kunci. Jadi bas ini berkapasiti 44 penumpang, berkapasiti 44 penumpang. Jadi bahagian tempat duduk nanti Yop akan masukkan di hujung review ni, sebab Yop ada ambil gambar pada beberapa tahun yang dulu. Dan Yop amati masih lagi sama lah, masih lagi sama jenis kerusi yang digunakan dan jenis fabric yang digunakan untuk bas ini. So terima kasih kepada Kisha Trans Tour, terima kasih kepada SMT Sdn Bhd kerana memberikan kita ruang dan peluang untuk membuat review ringkas untuk bas Kisha Trans Tour ELF 7997 E138 SKS Bus. Semoga kita berjumpa di sesi review bas yang akan datang. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Assalamualaikum.
Thank you.